Ada banyak varian sop yang bisa kita temukan di Kota Jambi. Satu di antaranya sop khas Riau yang berlokasi di Buluran Kota Jambi. Sop khas Riau ini menghadirkan cita rasa gurih dan pedas dari irisan cabai hijau yang ditaburkan di atas satu mangkuk sop ini. Seperti sop kebanyakan, untuk menghasilkan rasa segar juga disediakan irisan jeruk nipis. Sementara itu untuk sensasi manis, bisa menambahkan kecap manis di semangkuk sop ini. Kombinasi rasa gurih, pedas, segar, dan manis terasa begitu pas di lidah. Nah, buat yang suka ekstra pedas, bisa menambahkan sambal giling yang disiapkan terpisah atau saus sambal yang juga disediakan di atas meja makan. Suryani, pemilik dapur sop Mama, mengatakan sop Riau ini menggunakan bumbu khusus yang tidak ada di giling. Satu porsi sop di warung dapur sop Mama ini disajikan dengan satu piring nasi dan satu piring kerupuk. Buat yang suka emping, juga tersedia emping dalam kemasan yang bisa dibeli konsumen. Warung sop yang berlokasi di dekat SD 22 Buluran ini buka dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai 20 waktu Indonesia Barat. Harganya juga bersahabat, mulai dari Rp9.000 per porsinya. Nah, buat yang penasaran bisa melihat reviewnya di program Tribun Icip Icip yang tayang pada Senin 1 September 2021 di Facebook dan YouTube Tribun Jambi.